Halo adik-adik, apa kabar? Sudah siap sekolah minggu? Yuk, kita sama-sama duduk yang manis. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan. Hari ini, Lause akan ditemani oleh Lause Yani. Hai Lause Yani. Halo Lause Susi, apa kabar? Baik, apa kabar Lause Yani? Hai, puji Tuhan. Hari ini luar biasa Lause Yani. Betul sekali, bisa bertemu dengan adik-adik lagi. Adik-adik di sini juga siap memuji nama Tuhan. Kurang semangat, coba suaranya siap memuji Tuhan. Siap. Suaranya lumayan lah. Buat apa saya di suaranya? Sedikit lagi. Belum, sedikit lagi. Oh, coba, siapa lagi loh saya ini? 1, 2, 3. Hai adik-adik. Sudah siap puji Tuhan? Siap, Pastor. Baru itu tentara. Kita mau semuanya bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Laskar Kristus. Yes. Sebelum kita lanjutkan ibadah sekolah minggu kita mau minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami memuji Tuhan dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami duduk dengan manis, dengan tenang, siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpin Tuhan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Lase Yani, ya. Kalau tadi kita sudah menjadi laskar Kristus, sekarang apa Lase? Berjalan buat Tuhan. Jalan-jalan? Yes! Kemana? Ke mall boleh gak? Ih, gak boleh Lase. Sekolah aja masih di rumah. Gak boleh ke mall. Jadi kita jalan beserta? Beserta Tuhan Yesus. Yes, ya, mari. Yuk semuanya adik-adik yang di rumah berdiri. Berdiri, iya. Kita mau jalan serta Yesus. Sampai gerakan ya. Iya, siapa yang salah coba nanti lihat ya, adiknya atau kakaknya di rumah yang salah. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Ulang ke mana dulu loh, ke kanan, ke kanan, ke kanan. Oke, kita ke kanan ya, siap.
Benar. Benar dong. Ada yang salah kan? Gak ada. Gak ada. Iya. Hebat semuanya. Harus sudah kita mau cerita langsung. Udah lama gak dengar cerita, udah satu minggu. Jadi kita mau duduk yang manis. Kita akan siapkan hati. Kita mau dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk, kita mau naikkan pujian. Ku ingin dengar. Mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo, Patrick. Halo, Elsa. Apa kabarmu, sayang? Baik-baik, Elsa. Sehat, semangat. Semangat sih, semangat. Jangan terlalu semangat kali ini, ya. Patrick, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi, Elsa pengen nih, Patrick menyaksikan cinta kasih Tuhan terhadap Patrick. Tentunya terhadap kita semua, ya kan? Tapi, Elsa pengen dengar Patrick bersaksi. Bagaimana pernyataan Tuhan sepanjang kehidupan Patrick satu minggu ini? Siap, Patrick? Siap, Mas. Oke. Okay. Ceritanya apa, sayang? Nih, satu hari ini kejadian sungguh, Mas. Sungguh? Iya. Kok kamu nangis kenapa? Iya, Mas. Udah, kamu. Katanya mau bersaksi jangan nangis. Nangisnya nangis saja, ya? Oh, iya, iya, iya. Jadi begini, Mas. Satu hari, saya diajak jalan-jalan sama Mama. Kemana, sayang? Ke Citraraya, muncar-muncar. Beli apa? Mau beli bulan, kesukaan aku, Patrick. Oke, terus gimana kejadiannya? Gini, waktu itu aku turun dari mobil. Padahal kenapa? Sering apa? Mama tidak boleh jalan sendirian. Terus? Harus ikutin sama Mama. Harus ikutin Mama, gitu? Iya, tapi Rosa. Udah jangan nangis, nanti aja nangisnya. Oh, ini Rosa, aku turun dari mobil, aku turun aja. Aku lari, tapi tiba-tiba. Tiba-tiba kenapa? Aku ambil makanya
hati-hati. Makanya dengarkan nasihat mama kamu. Mama kamu itu sayang sama kamu, ya. Kamu jangan langsung lari aja. Makanya tangan kamu ditarik sama mama. Untung kamu nggak tertabrak mobil, ya kan? Benar sih. Terima kasih mama yang sudah menuntun aku. Terima kasih sama siapa lagi? Tuhan. Iya bagus. Oke, langsung jadi ingat nih. Tahu nggak bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin siapa? Nabi Musa. Bapak Musa. Oh iya betul, Bapak Musa. Ceritanya adalah Bapak Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ya? Iya. Kita mau dengarkan cerita, ya? Oke, oke Mas ya. Hai, dengar-dengar cerita. Oke, baik, ya, kita dengar cerita. Setelah Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah tidak menuntun mereka melalui daerah Filistin, jalan yang paling dekat menuju ke Kanaan. Karena Allah telah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Allah menuntun mereka berputar melalui padang gurun menuju laut terberang. Bangsa Israel berangkat dan berjalan dengan siap sedia berperang. Allah menuntun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Ketika siang hari, Allah menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api pada malam hari. Ketika mereka tiba di tepi padang gurun, mereka mendirikan kemah untuk beristirahat. Mari saudara-saudaraku, bangsa Israel yang Allah cintai, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Allah menuntun kita. Musa, bagaimana kita tahu Allah menuntun kita ke tanah Kanaan? Hai saudara-saudara semua, lihatlah, lihatlah di sana. Ada tiang awan yang begitu tinggi dan besar. Itulah tanda penyertaan Tuhan Allah kepada kita. Dan tiang awan itu juga yang akan melindungi kita dari terik panas matahari. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kemudian berangkatlah bangsa Israel mengikuti tiang awan yang terus bergerak mendahului mereka. Ketika hari mulai gelap, bersungut-sungutlah bangsa Israel. Musa, sebentar lagi hari mulai gelap. Udara sangat dingin sekali. Bagaimana kami bisa berjalan? Tenang, tenang saudara-saudaraku. Percayalah, berimanlah bahwa Allah berjanji selalu menyertai kita, menuntun kita. Percayalah. Ketika hari mulai gelap, Allah menuntun bangsa Israel dengan tiang api yang menerangi jalan mereka dan juga menghangatkan tubuh mereka. Akan tetapi mereka mulai lelah, mengantuk dan lapar. Lalu bersungut-sungutlah bangsa Israel. Musa, kami lelah, kami lapar. Aku Musa, kapan berhentinya istirahat? Baiklah saudara-saudaraku semuanya, bangsa Israel yang Allah begitu cintai. Baiklah kalau begitu, kita dirikan tenda dan kita beristirahat. Kemudian bangsa Israel mendirikan tenda untuk istirahat. Allah tidak hanya menuntun bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api saja, tetapi Allah juga memberikan mana dan burung puyuh untuk dimakan. Demikian Allah menjaga dan menuntun bangsa. Adik-adik, seru ya cerita kita hari ini? Nah, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Tuhan sudah menyediakan tiang awan dan tiang api sehingga bangsa Israel bisa menuju ke tanah Kanaan. Bukan cuma bangsa Israel yang ditolong Tuhan. Tuhan juga tuntun kita. Tuntun
untung dari kesulitan kita. Bagaimana caranya? Bisa melalui mama papa kita, bisa melalui losnya kita, dan bisa melalui juga teman-teman kita dan orang-orang di sekeliling kita. Adik-adik, cerita yang kita saksikan tadi, kita bisa baca loh di kitab suci ini. Untuk kakak-kakak yang kelas besar, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, bisa buka Alkitab dan kita baca yuk bersama-sama. Buat adik-adik yang kecil, nanti minta tolong mama papa ya buat bacakan ya. Ya, kita akan baca bersama-sama untuk mengingat tuntunan Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Masa ulang ya. Dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pesan Tuhan terhadap kita tentang tuntunan Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dari Mazmur 23 ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah dapat mendengarkan, melihat betapa Engkau menuntun kami dan bangsa Israel semua dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua tuntunan yang Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Lose Ganjar dan Lose dan Lose Leni dalam segmen aktivitas. Lose Leni, kita kali ini akan membuat aktivitas yang sehubungan dengan cerita tadi. Tentang apa ya? Ada tiang awan, Lose. Tiang awan, apalagi? Ada tiang api. Betul, tiang awan dan tiang api. Kita akan buat ya. Adik-adik jangan lupa siapkan bahan seperti depan ini. Ada krayon. Ada pensil warna. Ada gunting. Ada selotip. Ada tusuk sate. Atau sumpit lah saya. Boleh. Kita mulai lah saya. Oke, baik. Jangan mari lupa lah. Apa itu? Masih ada nih. Oh iya. PS-nya. Betul. Lalu buku gambar juga boleh. Karton bekas juga boleh. Boleh. Ya, mari kita mulai. Yuk. Nah, kalau kalian mau buat besar, ukuran besar boleh seperti ini. Tapi kalau mau ukuran kecil tinggal dilipat jadi dua dan nanti kita gunting laser. Ayo laser. Oke, baik. Oke. Gunting laser jadi dua. Jadi dua kita lipat. Jadi sudah jadi dua seperti ini. Dua-duanya satu juga. Iya. Kan tiang awan dan tiang api loh ya. Iya. Kemudian ya. Oke kita lipat seperti ini. Kemudian lipat lagi. Masih. Ada bekasnya ya? Buat apa? Buat bekas ini apa? Batas. Ayo rasa seperti itu. Saya pakai. Ya kita buat awan dulu ya. Iya, yang awan. Jadi seperti ini mas. Kita gunting mas. Iya. Kemudian kita gambar sebelahnya langsung ya.
kita gambar sebelahnya. Iya, buat pakai spidol boleh pakai pensil warna. Jadi tiang awan. Kita warnai, Lasa. Ayo kita warnai. Banyak abu-abu, Lasa. Boleh pakai krayon, boleh pakai pensil warna. Ya, abu-abunya pinggir-pinggir saja, Lasa. Pinggir-pinggir saja, Lasa. Nah, kita warnai. Set. Terus diwarnain. Ah. Iya. Kanan kirinya kita warnain. Oke. Kemudian kalau sudah diwarnai semua, kita balik, kita berikan sumpit atau tusuk sate. Isolasi tiang awan. Jadinya seperti ini, Lasa. Iya, udah jadi tiang awan. Ya, ya, ini tiang awan. Kemudian kita akan bikin tiang api. Nah, yuk, yang satu tadi. Ini dia. Oke. Oke, ya. Oke, kita. Dua, set. Seperti yang tadi. Seperti yang tadi. Oke. Kita cari dua lagi. Ini, ya. Oke. Terus bekasnya? Iya, kita kasih lagi. Pakai pensil dulu. Pensil warna boleh, abang boleh, merah boleh. Iya, merah. Oh, api ya, Bapak ya. Iya, merah betul. Nah, tarik garis jangan warna merah, itu kan ada bekasnya, Mas. Iya, masih bekasnya. Nah, kita tarik garis dua garis nih. Pelan-pelan aja, jangan tebel-tebel. Ah, ini jangan tebel-tebel. Tarik dua garis. Nah. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat apinya. Nah. Naik lagi. Turun, nah seperti ini. Nah. Seperti ini, kita akan gunting, Mas. Otomatis nanti jadi dua muka ya, dua sisi. Ya. Yang api di mana Tuhan Allah kita telah memimpin bangsa Israel umat pilihannya keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan selalu menyertai dengan tiang awan pada siang hari, Mas ya. Iya, siang hari. Kalau malam hari apa dia, Mas? Tiang api. Oh iya. Seperti ini. Cantik ini dia. Adalah yang api. Kita warnai supaya bagus hasilnya. Tapi sebelumnya ya, kasih dulu dua sisi sama ya. Oke, baik, kemudian kita warnai dengan warna merah dulu pinggir-pinggirnya. Iya, biar-biarnya semuanya. Kemudian warna urin supaya gradasi, supaya lebih bagus ya hasilnya ya. Kuning sekarang. Lasa, ini Lasa. Saya sudah buat tiang awannya sudah jadi. Iya. Iya, ini tiang awan sudah jadi. Lasa boleh pegang. Ini tiang awannya Adik-adik. Dan ini tiang api. Wah, tiang api juga sudah jadi. Nah, iya. Seperti ini. Kalian tentunya pasti bisa membuat seperti ini, ya. Oke, baik. Kali ini Lasa aktivitas sudah selesai. Iya. Kita bertemu minggu yang akan datang dengan aktivitas yang tentunya lebih menarik. Semua demi kemuliaan nama Tuhan Yesus, Allah kita. Seperti bangsa Israel disayang oleh Tuhan, dituntun ke tanah Kanaan dengan tiang awan waktu siang dan tiang api waktu malam, kita juga disayang sama Tuhan. Lalu Susi ingat gak sih ada lagu Sayang-sayang? Oh, aku ingat itu. Kita nyanyi yuk. Ada gerakannya. Ada gerakannya juga. Aku disayang Tuhan.
Mari kita buka dengan doa dan juga mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau kami sudah menyelesaikan sekolah minggu kami hari ini. Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau dengar dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.